Polda Metro Jaya menangkap Hermawan Susanto, tersangka pengancam Presiden Joko Widodo. Setelah ditangkap, ia mengaku menyesal dan khilaf telah menghina dan mengancam Presiden. Hermawan Susanto telah berstatus tersangka setelah mengancam memenggal kepala Presiden. Ia ditangkap di Parung Bogor, Jawa Barat. Hermawan Susanto mengaku emosional ketika berorasi mengancam Presiden Jokowi saat demonstrasi di depan Gedung Bawaslu Jakarta. Penjelasan lengkap soal status hukum Hermawan akan disampaikan dalam konferensi pers esok Senin 13 Mei 2019. Ya, gini, nah di situ saya emosional, emang saya ngakuin salah sebenarnya. Paham, gini. Nanti ini kan saya percaya sama Allah.